Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Penomoto Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghua Sising Ji Season 5 Episode 2 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong pun sudah bertarung sengit dengan Yuzun. Dan saat ini Wukong pun sudah tak berkutik berada di genggaman tangan dari Sang Raja Kuno Kegelapan. Di zaman kuno yang sangat lama sekali, dunia berada dalam kekacauan kegelapan yang tak ada habisnya. Lalu muncullah sebuah ledakan yang tiba-tiba, dan itu merupakan kelahiran api pertama di antara langit dan bumi, yaitu api abadi. Dan di bawah cahaya api itu, tiga dewa dengan karakter yang berbeda terlahir. Sang Raja Kuno Yuanzi Tianzun mewakili keinginan dan kehancuran. Lalu Sang Raja Harta Lingbao Tianzun adalah dewa yang menciptakan kasih sayang dan cinta. Lalu yang ketiga yaitu Sang Raja Kebajikan yang berprinsip keadilan dan moderasi. Ketiga dewa dari zaman kuno itu kemudian bekerja sama untuk menciptakan alam surga ini, mendirikan generasi pertama para dewa yang sangat hebat. Akan tetapi Yuanzi Tianzun dan Lingbao Tianzun, prinsip mereka sangat bertolak belakang. Mereka tak bisa mentolerir kehadiran satu sama lain. Peperangan pun pecah antara cahaya dan kegelapan. Pertempuran mereka berlangsung selama ratusan tahun. Peperangan yang terus menerus dan berlangsung lama itu membuat semua dewa pun mati. Bahkan istana surga juga hampir hancur. Lalu Sang Raja Kebajikan Taizun yang netral pun akhirnya turut campur tangan untuk menghentikan peperangan itu. Hingga akhirnya ketika dewa itu pun membuat kesepakatan untuk menyerahkan semua kekuasaan ilahi kepada generasi dewa baru, dan mereka tak akan pernah lagi mencampuri urusan surgawi. Sejak saat itu ketiganya pun tidur dan menjadi sebuah legenda langit. Hingga sampailah hari ini dia terbangun. Lingbao Tianzun menyadari bahwa perjanjian telah dilanggar. Perang besar akankah kembali terjadi? Di sisi lain, saat ini Yuanzi Tianzun yang telah mencengkram tubuh Wukong pun segera mengubah tubuh Wukong menjadi batu. Dan Wukong yang telah jadi batu ini dijatuhkan oleh Sang Raja Kuno di atas tanah. Sang Jenderal Utara yang melihat hal itu pun menilai kalau saat ini Sun Wukong benar-benar telah musnah. Dan dengan bangganya, Yuzun mengatakan kepada Jenderal Utara bahwa tangannya dapat mengubah esensi kehidupan apapun, menghidupkan atau menyebabkan kematian. Dan kini Tian Gangxing pun juga sudah hadir ke sisi Raja Kuno. Ia pun sangat senang dan ia berkata kepada Raja Kuno kalau momen ini sudah sangat lama ia tunggu. Yuanzi Tianzun pun langsung tahu apa sebenarnya isi hati dari Tian Gangxing, bahwa yang Gangxing harapkan sebenarnya hanyalah bagaimana nanti bisa menggantikan posisi Raja Kuno. Lalu kemudian kini datanglah Dek Wang Ting yang langsung mengaku kalau ia sebenarnya sangat ingin memakan Raja Kuno. Lalu kini datanglah Tian Daoxing yang berkata kalau ia sangat menaruh hormat dengan Raja Kuno. Dan jenderal yang terakhir datang adalah Dek Wang Ting yang langsung memberikan hormat kepada leluhurnya itu. Dan kini semua jenderal kegelapan pun sudah berkumpul disusul dengan para pasukan kegelapan yang lain. Sementara Dewa Sasin kini mengajak jenderal lainnya untuk ikut juga mendatangi titik kumpul para dewa kegelapan itu. Dan terlihat kini Yuanzi Tianzun pun mulai memberikan pidato kepada seluruh pasukannya bahwa semua anggotanya itu sebenarnya pernah berprestasi di istana surga. Akan tetapi mereka telah jatuh ke dalam suatu masalah dan merasakan penderitaan. Dan Yuanzi Tianzun lah yang menemukan mereka dalam keadaan terpuruk itu. Lalu ialah yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk menciptakan kebebasan total, yaitu surga tanpa aturan. Dan semua anggota Dewa Kegelapan sudah saatnya mendapatkan lebih, bebas melakukan apapun yang diinginkan. Karena Yuanzi Tianzun menganggap bahwa kelompok mereka adalah ras puncak dari semua makhluk. Mendengar orasi tersebut, semua anggota bayangan gelap pun sangat bersemangat dan berteriak-teriak. Dan tiba-tiba saja, kini muncul pemimpin mereka yaitu Sang Kaisar Sitian Gelap. Melihat kedatangan Sitian, Yuanzi Tianzun pun mengatakan kalau Sitian selalu mengerti jalan pikirannya. Dan mulai sekarang, ia menyerahkan kepemimpinan Dewa Bayangan Gelap kepada Kaisar Sitian.
Dan setelah mendapatkan mandat dari leluhurnya itu, giliran Setian yang kini mulai berorasi. Dia mengatakan kalau dewa bayangan gelap harus melepaskan belas kasihan. Bangsa naga, bangsa asura, bangsa manusia, dan ras apapun, segala sesuatu di dunia ini harus sepenuhnya diserahkan di bawah kaki mereka. Hal itu langsung disambut dengan semangat oleh semua anggota. Mereka pun dengan kompak berteriak, "Dewa bayangan langit! Dewa bayangan langit!" Dan tiba-tiba saja, dan ternyata itu adalah sang jenderal mata tiga yang diikuti oleh pasukan elit surgawi. Dan dengan lantang mereka berjalan mendekati Kaisar Setian, lalu disusul dengan kedatangan Dewa Sasin. Kedatangan para dewa surgawi itu tampaknya membuat para dewa bayangan pun menjadi gentar. Lalu kini juga tak mau ketinggalan jenderal barat dan timur yang juga hadir di situ, disusul dengan pasukan-pasukan elit surgawi yang juga berdatangan. Dan mereka kini sudah bersiap untuk berperang melawan para dewa bayangan gelap. Para jenderal surga cahaya pun juga berkata kalau sangatlah bodoh jika seorang dewa jatuh ke dalam kegelapan seperti itu. Tapi Setian pun mulai memprovokasi bahwa melakukan sesuatu terhadap salah satu dari tiga dewa kuno merupakan pengkhianatan. Dan dengan sombongnya, Yuzun pun berkata bahwa ia akan mengusir seluruh dewa yang menentangnya. Tapi kini Dewa Sasin pun dengan tegas berkata bahwa leluhur dewa bukan berarti seorang pemimpin, dan junior bukan berarti pengikut, karena yang harusnya mereka ikuti adalah keadilan. Dan Dewa Sasin percaya kalau itu bukan suara bulat dari ketiga dewa kuno untuk mengusir para dewa cahaya. Lalu Setian Baik pun muncul dan langsung berkata, "Kalau tidak, mengapa kami tidak melihat kedua dewa kuno lainnya?" Sadar bahwa pembicaraan mereka tak akan berakhir baik, Yuan Zi Tianzun pun dengan sombongnya mulai mengandalkan kekuatannya. Tapi saat dia benar-benar akan melakukan penyerangan, tiba-tiba benar saja, pisang itu berasal dari Sun Wukong yang saat ini Wukong berubah wujud menjadi kecil dan berada di pundak Yuzun. Wukong pun dengan tengilnya lalu berteriak tepat di dekat telinga Yuzun. Jelas saja hal itu membuat Yuzun kaget bukan kepalang. Wukong pun lalu melompat ke udara, sementara para dewa bayangan gelap pun sangat kesal dengan sikap Wukong yang lancang kepada leluhurnya itu. Dan kini Wukong pun dengan semangat merubah wujudnya menjadi jiwa kera raksasa. Dan dengan brutalnya, Wukong pun lanjut menyerang Yuan Zi Tianzun dengan bertubi-tubi. Yuzun pun hanya menghindari serangan-serangan itu dan belum membalasnya. Melihat kekuatan Wukong itu, Yuzun pun sangat terpesona. Tapi Wukong pun dengan brutalnya lanjut menyerang Yuzun. Ia pun mencengkeram tubuh Yuzun dan melemparkannya ke udara. Dan Wukong pun lanjut memukul Yuzun dengan pukulan combo bertubi-tubi dan diakhiri dengan tendangan kera besar yang dahsyat. Tendangan keras itu membuat Yuzun pun terlempar dengan sangat keras menembus reruntuhan bangunan. Dan tak disangka, serangan Wukong itu membuat dewa dari zaman kuno itu berdarah. Yuzun pun tak menyangka, tubuh dewanya kini benar-benar berdarah. Ia pun jadi geram dan akan ngamuk. Tapi menghadapi hal itu, Wukong pun tak gentar sedikit pun. Karena walaupun Yuzun adalah sang dewa kuno, tapi ia telah tertidur sangat lama sekali. Dan itu pastinya perlu beradaptasi dengan lingkungan sekarang. Wukong pun dengan gagahnya mengomando para pasukan surgawi agar jangan takut dan mengikutinya untuk segera maju berperang. Dan kini peperangan pun sudah tak terelakkan lagi. Pasukan surgawi beserta jenderalnya dan juga pasukan kegelapan beserta jenderalnya mulai bertabrakan satu sama lain. Para jenderal surgawi pun dengan penuh semangat membantai para pasukan bayangan gelap di depannya. Melihat hal itu, Yuzun pun tak tinggal diam. Ia pun segera menghabisi jenderal surga barat. Dan dengan brutalnya, ia membantai semua pasukan surgawi yang berada di hadapannya. Ia pun lalu mulai mendatangi jenderal mata tiga yang saat ini lagi sibuk berduel dengan Tian Daoxing.
dan tanpa pikir panjang, Yusun pun segera memberikan serangan kuat kepada Jenderal Mata Tiga. Jelas saja Jenderal Mata Tiga pun kewalahan dan ia pun kini terpental dengan keras ke sebuah bangunan surga. Dan kini Yuzun pun meluncur ke arah Dewa Sasin. Dewa Sasin yang menyadari hal itu pun langsung memberikan serangan penjara rantai apinya. Tapi sayang sekali, walaupun serangan dari Dewa Sasin tidak lemah, tapi itu masih belum cukup untuk menahan Raja Kuno itu. Dan tiba-tiba saja, Jenderal Mata Tiga pun tampaknya tak mau kalah begitu saja. Karena saat ini ia tiba-tiba datang dan ngamuk untuk membalas Yuzun. Ia pun menyerang dengan tombaknya kepada Yuzun dengan membabi buta. Sampai akhirnya Jenderal Mata Tiga pun mengeluarkan kurungan tombak apinya. Tapi sayang sekali, Yuzun yang sangat kuat berhasil mengempaskan Jenderal Mata Tiga sekali lagi. Dan kini Dewa Sasin pun tiba-tiba saja muncul di belakang Yuzun dan langsung menendang Yuzun dengan keras. Dan dilanjut, Dewa Sasin pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu bunga teratai pembunuh yang besar. Yuzun pun dengan sangat lincah menghindari tembakan-tembakan dari Dewa Sasin. Dan ia pun lanjut balik menyerang Dewa Sasin dengan tembakan ulir hitam andalannya. Jelas saja serangan dari Dewa Kuno itu membuat Dewa Sasin kewalahan dan kini saatnya jagoan kita maju lagi guys. Serangan Wukong pun diawali dengan melempar batu besar dengan sangat keras. Tapi dengan mudahnya Yuzun pun bisa menghilangkan batu itu. Wukong pun langsung menggeprek Yuzun ke tanah. Tapi lagi-lagi Dewa Kuno itu bangkit dan balik menyundul Wukong. Yuzun pun berkata kalau ia lupa kalau masih ada kera bau di sini. Dan Wukong pun balas berkata kalau pada akhirnya dialah yang akan menghabisi Raja Kuno busuk itu. Wukong pun kini langsung berlari dan memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Yuzun, membuat Yuzun pun terpukul mundur. Dan mulai lagi, Yuzun pun menyerang balik Wukong dengan tembakan hitamnya. Wukong pun dengan cepat segera mengeluarkan tongkatnya dan ia berusaha menangkis semua serangan-serangan dari Dewa Kuno itu. Akan tetapi, tembakan yang kuat dan banyak membuat Wukong pun akhirnya kewalahan juga guys. Dan kini Yuan Zitianzun pun menyebarkan kekuatan gelapnya kepada seluruh anggotanya. Hal itu menambah kekuatan dari pasukan bayangan gelap. Mereka pun kini mulai berlarian untuk menyerang Wukong dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba saja, tombak yang datang itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu mulai menggeser kegelapan di istana surga. Dewa Sasin pun merasakan kekuatan ilahi yang kuat lainnya saat ini sedang turun. Dan apakah itu? Dan kini dari tengah cahaya itu terlihat sesosok perempuan emas dengan membawa tombak. Dan ia mengatakan bahwa perang cahaya dan kegelapan telah berlangsung sangat lama. Dan itu merupakan tanggung jawabnya bersama Yuan Zitianzun. Karena wanita itu adalah Ling Bao Tianzun atau Raja Harta guys. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.